balik lagi dengan gue Nozumi. Sekarang gue pengen nge-pairing antara dua fretcon ini, dan juga nanti gue juga pengen nyoba pairing ke handphone. Gimana caranya? Jadi pertama gue pengen pairing dulu nih ke antara dua fretcon ini. Nah di sini kan ada tombol nih, tombol di sini tombol. Nah pertama kita deketin dulu dua intercom ini, kita tahan. Tahan sampai keluar warna merah dan biru, masih biru, tahan lagi. Kira-kira sekitar 8 detik ya. Nah, ini udah keren, begini dia berarti dia ya. Apa namanya? Dia lagi nyari jaringan bluetoothnya. Nah, setelah ini bukan nyari janda ya? Oh iya, jangan. Setelah ini kita coba pencet lagi sekali aja untuk nge-pairing kedua intercom ini. Sekali tekan, kita tunggu. Dia sedang mencari. Nah, sudah kayak gitu udah bunyi dan kedipnya udah biru lagi kayak gini. Berarti bareng ya kedipnya ya? Iya, kira-kira bareng lah. Berarti udah nyambung nih. Dulu lu ngomong dah dari helm. Nah, gini gue pengen ngetes gimana suaranya ya. Nih. Ini kita speakernya. Cek 1 2 3. Kedengeran enggak ya tadi? Nah itu hasil speaker, suara speaker dari gua ngomong di helm ini. Nah kira-kira seperti itu ya hasilnya untuk pairingnya. Oke. Nah sekarang kita aktifin bluetooth yang ada di HP. Nah bluetooth. Nah karena ini belum dinyalain, dia kan belum ada di situ. Kita nyalain. Sama kayak yang tadi, sampai warna merah dan biru. Udah gini. Nah ini di refresh aja. Sampai dia keluar tulisannya. Nah ini seperti ini dia tuh. Tinggal dipilih aja, dikonekin. Lagi pairing, tunggu sebentar. Nah dia mulai connect. Nah udah connected, berarti sudah nyambung ya. Kita tes suaranya. Kita coba dengerin lagu atau radio. Sekarang gue pengen tes suaranya. Kita ambil dari YouTube aja suaranya ya. Nah, kita play. Nah, untuk pelaninnya atau kerasin kita, untuk pelanin aja dulu ya. Untuk pelanin kita tahan kesini aja. Gini dulu. Tahan, terus dia lama-lama pelan. Nah, untuk kerasinya, kebalikannya. Wait, fokus, oke. Nah, kebalikannya, nah dia lama-lama keras. Ke atas ya kalau keras. Iya. Wah, ini kenceng banget tuh suaranya nih, tuh. Nah, oh, speakernya gini nih. Oh, ini kenceng banget. Suaranya begini. Enggak ya, bagus ya. Lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Oke lah, dengan harga segini. Oh, kalian dengerin aja deh, kayak gini. Kayaknya seperti ini ya hasilnya. Ini nggak usah dipakai di kuping, bisa kedengeran gitu. Nah, oke. Jadi kayak gitu ya, cara nyambungin atau pairing ke handphone atau ke intercom yang lainnya. Oke, tunggu video reviewnya di video berikutnya. Oke, gua Nozumi. Bye. Ditahan aja sampai dia berwarna biru dan merah. Ini udah biru, tahan lagi, masih tahan. Nah, udah kayak gini. Pencet salah satu tombol antara dua ini. Nah, itu ada kayak suara gitu. Nah, kok mati sih? Malah lu mati. Oh, mau. Tes. Oke, suara. Kok gak? Tes. Masa? Halo. Tes. Tes. Halo. Kagak. Halo. Coba naikin. Tadi kita gak ngetel volume juga kan? Langsung aja. Coba. Apa itu? Udah full nih.
gue itu ya. Tuh, gue dial. Dial apa? Bisa, bisa. Nggak bisa. Halo. 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 Coba. I don't see you go like that, I must say that I'm proud. Thinking about the times when you were going to my house. Had to let you go like that, I say it fucked me up. You live in my head without a doubt. Always anxious, got your picture on my necklace. Say I'm smart but never seen a day at campus. Give me Nani, don't be sorry, we just reckless. Think about you every time I see your drawers.